masalah dunia melulu. Kita ketika kita ngurusin ayat juga jangan salah. Kalau kita begini, dasar kita sebaiknya orang anak anak orang mau ya kan? Sebenarnya sih intinya memohon izin untuk tempat latihan. Jadi arahan dari Ibu Wakil, kami menyatakan dengan surat dan ada profil dari Mata Art Community. Mata Art Community ini sanggar pembinaan teater yang ada di wilayah Jakarta. Jadi itu sih Pak maksud kami. Izin Pak Camat, minjem ruangan ini hanya minjem parkir di depan. Kan seni, sanggar seni, jadi bukan di gedung, hanya di tempat parkirnya aja. Terus arahan saya, nanti izin Pak Camat dulu, tapi sekedar gambaran, kalaupun dipakai, kalau pas kosong. Tapi kalau kita ada acara, ada apel, dia harus jalan gitu. Hari apa pakainya? Itu setiap hari Selasa, Jumat, dan hari Minggu, ya? Jam 5 sore, bis maghrib. Sampai jam, habis selesai Pak. Tapi biasanya, di luar jam kantor, jam 4 ke sana, insya Allah bisa. Biasanya sih mulainya jam 7 biasanya. 7 malam. Iya, ngumpulnya itu jam 5. Sebenarnya kalau seandainya Air Petra udah bisa dipakai, mm-hmm. itu akan lebih bagus pakai Air Petra. Iya. Kalau seandainya udah bisa dipakai, tapi karena belum bisa dipakai, Air Petra belum dibuka. Enggak apa-apa. Pakai kantor kecamatan halamannya, monggo silahkan. Dengan catatan yang itu tadi yang diarahkan Bu Wakil. Kalau kebetulan kita lagi ada, karena lagi dalam kondisi PSBB, jam 5 kadang-kadang apel gitu. Iya. Nah, kalau pada saat apel tinggal geser aja. Iya. Ke belakang, misalnya ke bidara Cina, ke Cipinang Cempedak gitu kan. Karena Cipinang Cempedak juga luas dan dia tidak terganggu sebenarnya. Kalau kita sirkulasinya lumayan cukup tinggi. Iya. Karena kan banyak kendaraan-kendaraan yang lain tuh yang sirkulasi. Iya. Silakan aja buat kepentingan warga masyarakat meningkatkan produktivitas bidang seni dan silaturahim utamanya, monggo silakan digunakan. Nanti secara resminya kalau perlu pakai surat balasan Bu Wakil, tolong di surat balasannya, hanya saja diberikan stressing di situnya. Kalau jam 4 ke sana monggo silakan, selama tidak ada jadwal yang berbenturan dengan jadwal kegiatan kita. Ya. Gitu ya. Mohon maaf nih, mau ke provinsi tuh bawa dokumennya banyak banget. Siap, Pak. Terima kasih atas waktunya ya, Pak. Silakan nanti dilanjutkan dengan Bu Wakil. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, silakan. Saya kebetulan panggilan inspektorat nih lantai 11. Ini suratnya saya sama saya. Selamat pagi. Pagi.